Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ciparuk Citi. Di kesempatan video kali ini saya akan share sedikit bagaimana cara membuka Facebook tanpa menggunakan email atau nomor handphone. Caranya cukup simpel dan cukup mudah, hanya menggunakan ID Facebook. Gimana caranya? Lanjut ke tutorial. Tapi sebelum ke tutorial, saya harap kalian sudah subscribe channel ini dan bunyikan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru. Pertama, kalian cukup buka Google Chrome atau browser apa aja. Saya menggunakan Google Chrome. Lalu kalian masuk ke Facebook. Nah, oke. Ini adalah Facebook saya yang waktu itu saya telah membuat tutorial cara mengganti nama Facebook tanpa menunggu 60 hari, dan ini hasilnya seperti ini. Oke, ini diterima ya. Oke, selanjutnya lalu kita cari Facebook yang akan saya buka tanpa menggunakan email atau nomor handphone. Lalu kalian klik bagian atas. Nah, di sini adalah ID. Setiap Facebook pasti mempunyai ID, dan ini ID-nya. Kita salin, lalu kita keluar. Kita akan coba. Oke, ini adalah ID Facebook tersebut. Ya, oke, ini sudah masuk. Caranya cukup mudah kan? Oke. Tutorialnya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.